Kurang teker ulang tahun, ibu osok ulang tahun. Jangan tahu orang teringat dia mau wendam dan tapi oke dan tidak pernah ngariung sama deki. Pernah kita harus semakai jas, semakai sorban, repa ngausan kakuningan. Di tengah jalan dipegat merencanakan rekaman bersisa sarung pakai sorban menigaya. Cek abdi tarik pengajian memperingati maulid Nabi. Oh beti Rasul. Nah oke nak. Nah ayat ke hadis menyarita kebian Rasul pernah hari memperingati kelahiran anak. Jawaban abdi te pernah. Makan anjona pakai dalil waktu lubin hati dolala waktu lu dolala pindah. Setiap perkara nutayati Rasul nasasa. Setiap nusasa asuh nak akan. Nah untuk billahi min dalik lamun teh urang ariung dina saat aya lebet kana narak. Ku abi dijawab ku logika ari memperingati Maulid Nabi macangkan da eusik nama pama. Ibu resep cangkang resep isi. Resep cangkang resep isi. Lamun aya caur di jalan teh make cangkang di arah moal. Lamun baheula calon salaki datang teh make cangkang ku di arah moal. Cangkangna memperingati Maulid Nabi, esik na pasti nyarios ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali lamun tema memperingati Maulid Nabi esik na dan tentang ini kira-kira binang ber dan terpantas lamun memperingati Maulid Nabi esik na lain nyarita ke Rasulullah. Seperti lebaran ini kan hari cangkang Nabi sepuluh itu sinar anginan sehingga kira cangkang kita si sapi untuk kamu zaman badola ya zaman badola baju dengan hese kan badola banyak hayang baju ke hese tapi kayak pemuda miskin hayang kawin. Kalau abang yang baju teh sokuruk cakang tariku biji waktu hayang kawin terbuka baju terbuka kolor-kolor acan akhirnya neangan karung cakang tariku pangkaput kenjil kolor-kolor pangkalan pertama diporosokkan ke pemajikan anak harum masih kena air tulisan berat bersih isi 50 kg jadi kira-kira pingsan mau apa pemajikan antara cakang juga si beda. Diwujudkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aing kadorong ku rasa cinta teh naon wae ogenan pasti ilang. Naon ciri cinta ka Rasul? Hiji, ceuk Rasul man ahabba sayyan kasrotiku. Saja mau cintai di perkara pas di lomba ngobrol ke nana abilena mesti osok ngobrol ke Rasulullah osok nyarios dan sejarah Rasul osok tanah dibandingkan ngobrol ke artis nuker tenar ayena lomba mana bapak-bapak neana dina HP ya artis nuker kira zaman ayat menepi kanan nyakun kata tangan nah, jadi itu, ini mau pati beda cintanya ke Rasulullah aksi wala sholawat kici diurkan nausun sholawat ke Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma sholli ya atau diganti kudang putang
Udah ngeri sakitnya pun sarang. Atau lain kelata maca ger udah nate kalah ribu geri. Tapi kalau pahlawan udah ceri dia yang bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tengah putih batu tersarang udah ceri gering panas dia yang bersolawat ya Allah mujizat Nabi Muhammad ya Allah keagungan Nabi Muhammad cakir putra di cerol. Aku semoga udah tahu mainan aku salah ya ayo cik kira-kira sanggup ayo salah lagi boleh baca solawat. Berat ayo salah lagi matu usapan sirah matu baca solawat cik kira-kira ibu bari usapan sirah salah lagi ayo wangi bari baca solawat disangke sirah taroke bari usapan sirah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kadumana jemaatnya ya Allah sholli ke salaki abis seperti sholli Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Di kira-kira ibu-ibu di dia pada yang kaya usahkan si rasa lagi numana nulur mana ya Nabi salam. Siratal mustaqim hanapna neraka tumpu
untungna surga rasul nolak kana surga bari ngatuan. Allahumma salim ummati, Allahumma salim ummati. Ya Allah selamatkan umat Nabi, ya Allah selamatkan umat Nabi. Rasul saking cinta maka menjadi umat. Umat ya Nabi. Berjamaah di masjid
cek kita mungkin abdi teo sok sholat di masjid undang ke masjid sok rajin pakai berjamaah datang masjid dipakai kendaraan jadi itu juga yang menyukur datang masjid dipakai kendaraan ilah jana lebatkan surga nah gusti mudah-mudahan dia masjid sehingga jantan kejaminan kendaraan disukkan dengan poe kia kami rumah ciri-ciri tanah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatana nurutan karena akhlak na Rasulullah sallallahu alaihi laqadakanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah nyata yakin dina diri Rasul ayah uswa ayah contoh muka cidah hati kurang masulit nyontohan Rasul Rasul dihina Rasul makara senyum dah urang masuk ke tarat Rasul ngaliwat di cituhan Rasul senyum di kira-kira urang lamun jama di cituhan ku tatangah senyum muak ngaliwat di ciduhan diusap Rasul bari senyum ngaliwat di ciduhan Rasul senyum ngaliwat senyum ditaruskan ke sahabat ya Rasulullah ya ashabi gering keunung iduhan poe ayah nama ya Rasulullah anjena tedamang rumpat Rasul ke bumi nanya nak dua mempang tulangan halong jaman usap iduhan hiji waktu Rasul berjalan-jalan sarang Abu Bakar asik sarang Umar bin Khattab hiji waktu Rasul dihina ya Muhammad anta majnun wahai Muhammad anjir tejama gelo Umar bin Khattab langsung pesan pedang istakdi ya Rasulullah wa tribunukoh ijinan abdi ya Rasulullah wa bilek itu tihak upaya pahingan atau numpang halus-halus kena amat kecilu seberiji bu iji barang bere kajaman korek lek naros ka ibu ibu lamun aya nu korek kosong di barang belean kumaha lamun bab nyambungan aya nya kumaha sodako atau jual beli beli lamun sodako berarti rek dibere cari rek tutup rek hade teu jadi masalah da biasana geus ngamplopan 50.000 dibere cari di padi hima jaya bakal kumpul takutna rada haseum nya ada rohata nya ka gede-gede teh nya kumaha geuning ieu geuneun jaya nambah untung taheurna haseum sanggeuna gari untungna nu 50.000 teh jadi dandanan carikna ogena teu bisa ditahan dahara haseum leuleung jang soranganeun kana bae ibu-ibu sok ka tatangana ngabdi tatang rek jang kumaha uceu rek ka mana rek jang kumaha sabaraha 50.000 lah gede-gede teh sih kunaon kitu tingali carikna ogena teteh ibu-ibu mereka kena 50.000 ngelahan ke warung dewa yang gak gantikan amplok ayah ini aja gitu sehingga ini lagi kan sodak patah jual beli namun salah anak soalnya salah menyambungan anak tapi salah niat ibu lamun gak ucara ke korek kosong di bagaran iya terminta duit itu dibere padahal ini sampai saat nama ayah biasanya laki kan soal ayah lumpur ke duit jam duduk atau jam melirupan biasanya jam musuh nyumpil ting di mana cek istri nate kan ayah kada duit jam balanya dulu padahal mah ayahnya nih koret salaki numpang halus-halus na amate lamun salah ki koret buruk-buruk ibu di berea cing lamun salah ki koret kosong ibu di berea kosong tara salah ki teh koret buruk-buruk penting teh soela kosong tara bahkan Siti Romi Aradawi ya seorang istri nu solihah bade nurutan ibu-ibu yang harus ibu ya mbak kira-kira Siti Romi Aradawi ya teh seorang istri nu solihah pada nurutan insa setiap bunyi atas Siti Rabi'ah Al-Adiwa sok mangwa angguan anu geus
gaduh sama nipisna. Anu katingali kulitna, naon disebutan teh? Sinu siga puring teh naon disebutan. Kaduana Siti Robiah Adawiya sok nawaran kan jadi salaki. Nah, cing kira-kira ibu rumah tangga sakie kumpul na osok menawaran kan jadi salaki. Asawasa, lamun teh aa aya ka perewian teh ka abdi. Cing ibu-ibu teh tadi tawaran ogenan. Hideung sorana. Kok lamun teu kabawa duit mah, malam Jumat itu ada usaha. Cicing teu kabawa duit. Terus salakiran hideung teh dicecek nepi ka tinjunggal dinaranya pamajikan. Makanya kalau muntah sama seorang istri nolak anak ayam salah ini satu penting maka adilana tapi kasuhu ke malaikat mata aku bapak singsirna kok malaikat apa majikan ayam kedekin ngalayana saya ikutnya sopet tulis seorang daripada adilana aku malaikat cici barang bere kajal manu. Nah hampura kajaman nanyakan kena hati ngepungkan silaturahmi kajaman memegatkan silaturahmi etal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan urutan Rasul limangka naya rungkuk ikan jama-jama ngarep kena kengkiri dona gusti Allah. Dari kabeungharan teu diukur ku harta tapi kabeungharan diukur ku hatena masing-masing. Laisal binan kasrotul mal wala binal gina gina nafsi. Lain kaasupkeun beunghar jaman loba hartana tapi nu kaasupkeun beunghar jaman beunghar hatena. Nu disebut beunghar harta mampu narimakeun kana kenyataan terjadi. Ibu pucara oge dipasihan artos 20.000 kulang ngabayangkeun pangabutuh 50.000. Agen 20.000 mohon. Dipasihan ku Allah, kucarokan 50.000 lah ngabayangkan pengakutu 100.000. Dipasihan 100.000 lah ngabayangkan pengakutu 1.000.000. Mungkin ukur bayangan anak beti hilang rasa nikmatna. Hilang rasa nikmatna, hilang rasa syukurna. Lamun hilang rasa syukurna, siksa kami kecida berikna. La insyakartum la azidannakum, walakin kabartum inna adabilah. Bapak lelaju dan hutan, maksudnya dinu kawinan artisnya seksi kutilang dasi kurus tinggi langsing dada berisi pake rok mini sigang mudus dina dadana jaga katepelnya katempu kosong hutan, bapak lelaju dan hutan aku pernah kerjaan di menumpah nantin kayak aki-aki ke toko dina kebun sambut jadi jatuh nikahan jelas saja bahasa kata jelas pas anu kawinan petina syukuran tahlilan kata aki-aki dikirim aki buat bikin bira yasin tapi cinta yasinan lagi sekolah macam nanti kadil coba ayo berang sakit jauh jelas nyebutna dibira yasin jadi tetap dulu. Bapak nonton dangdutan artis nasek si kaluhur kahana kosok nungutan kan asok pekan ajar wakil membuka pemajikan kawaskir badan namulus balikan ina kasapa pemajikan awak nabadan pake dasar nulis pak masalah kerja camu hilang ada harta harum muhijinya ke remot muhijin ke barang dahan lengur ada sampaikan karena porsi atau buruk kelek masih gajah kok cek serta dan ajar wakil asa beda aja murid tempoh di luar tadi nah iya mau awak wadah jama bau cek serta dan ajar wakilnya iya kudu permukim mah cek kira-kira mau awak nabadah jika dibandingkan di luar lamun bayangan di luar nikmat mah mua sabab antar kenyataan di bayangan beda tarima ke lu atau ibu zaman ayeuna hampir 60% pencerayaan teh gara-gara HP. Hampir 60% pencerayaan teh gara-gara HP.
Geuning tina HP aya media sosial, diteangan mantan kabobo baheula rek dina Facebook, dina Twitter, rek dina Instagram, diteangan kapami dipoto di hareupeun mobil di mana tilu tingkat, mulai di komentar assalamualaikum waalaikumsalam. Hari dina komentar dina inbox we mulai. Ameh mah katingali ku batu. Dina inbox kartu dina inbox teh bisa aya nu mah hacker kurang ieu nomor HP WA abdi pasihan nomor WA. Mulai intens ngobrol ningali jangkung badan-badanna. Kaset keneh teh di editing teu. Jangkung badan-badanna mobilna aya, imahna tilu tingkat. Kasapak salaki di kokolor keresane dina korsi. Cek majero hate mah aing kami baheula jeung si ieu meureun wae katalangsar. Ari nu kosalaki teu karengkol dina korsi ieu leutik biru. Kira-kira di matwa. Moal. Nu di ruang kadukur jadi bayangan, nu di jero adalah enya. Nah, apa yang cek Rasulullah salgina angka sultin mal walau gina-gina gina unap silaik kasut tumbuh harja manubah hartatna tapi kasut tumbuh harja manubah hartatna itu disebut benar hati mampu nari mampu karena kenyataan terjadi ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika ya Rasul ya Tuan di rumah tangganya dan Nabi Muhammad maka istina terangnya pengarang bahasa Rasul yang humayro wahai yang kemerah-merahan lamun cek perang mandor ada beribu satu disebut nah kan istina tulis ibu reka ulman terus pakai komuti terus pakai wedak terus pakai nama berhenti belas tahun nama tapi kan ibu rumah di mukia nah hayat kecil nama kita deh tulis itu mata Rasul kan menjadi istina bahasana ya umayr wahai yang kemerah-merahan cek urang mah wahai anu geulis cing kira-kira bapak pernah ngobrolkeun nu geulis kana jadi pamajikan balik ka jeung ayeuna we nu geulis panglimukeun kopi cek ibu teh mangan kasih kasawah cing kira-kira sanggup moal cek bapak teh we nu geulis iraha bapak sia karasana dina ka sumpah sinario di butuh geulis nah Rasul langsung jadi pimpinan melalui proses ujian bakal dipastikan ke Nabi Muhammad montoan kan jadi umat satu sisi musibah tapi belum tentu musibah contoh ya ibu jeung bapak mungkin wartos yang ada umuran kali di Jakarta terama biasana di kolot ka budak masuk sagala hayang dibawa beda budak ka kolot ai kolot ka budak hawana sok hayang mere ari budak ka kolot hawana sok hayang datang ka imah kolot pare nangku panagorowo di tengah imah teh di dapur teh bapak lupa-lupa teuing pare terus rek ka dahar wae tinggal kira-kira eta mentak ngante secara langsung tajabulah api-api bodoh kahayana mah cekol teh jeung atuh hayang biasma mawa sakarung dua karung mah kahayana mah eta teh kitu anu menta secara langsung mah teu wani mulai urang ngaliwat ka imah tatangga ngan ibu-ibu aya tangka rambutan bareureum gorowo we mani bareureum kieu rambutan teh eta teh kubu ka tempo beureum kunaon disebutkeun deui
dan kahayang aja rohatan mah pilih koyo mamangawe peti kahayang aja kata orang gede bapak malam Jumat padahal bisa apa malam Jumat ya kan malam nao hidung ngapudak malam nao ya kan pula dicarekan ya tante ada apa lu ngetak ya pula api-api bo ngubing wartos kurang kali nanti zaman di Jakarta segala usia berangin nangrangin ini diasuk cawut timimik tinumpang badan kalau pika numpang letik nah diasuk rek ngalong ngapudak muker gering dapat bisa usah kejadian dia bapak nak subuh kurang-kurang berangkat ke terminal naik kana bus bus calik subuh-subuh di bus takdir pangeran ternyata bapaknya nari betul lompat ke WC cicing bade WC mulus balik ke keluar luar cekenek teh ibu iya bus terus pada berangkat cek ibu nate antosan pun lanjut masih kena di WC terus seep waktu sedangkan teh kewe aku naik bus luka dua cing ibu amuah kerma rusuh jabatnya ribet salah kita keluar luar di WC bawa-bawaan usah karung jamu ngirim karung jadi budak di busur seorang pelembah bus berangkat kakak salah kita keluar di WC cek salah kita ke mana bus kira-kira ibu gak jawab ngewir monyong bus monyong gak tadi nanti bahkan nyarekan salaki harupun batu bus ke era ini bahkan tukul jerohan pulau itu kicing gila lata di WCT cek bapak tegeri betul kalau mau ngomong aku cek nama ini kesedahan deh kesetuan deh bahasa pengen kasar kalau mau ngomong aku siap tadi isu-isu cek bapak tapi lagi lebut dan cek ngaya genep cek air ke sekolah untung sangat di lekuk cek air gusto era nyarekan salaki harupun batu bakat punau ke musibah atau nikmat musibah dusu kalah dilebut naik karena bos luka dua cek salaki teka mana cai teangan ke suara ayo masalah kita bisa ngobrol cici gak pemajikan amuk-amukan terus-terusan di tengah-tengah perjalanan nguping kuartos bus luka hiji numpang telan ditaikan asukan jurang maut kabehanan pertaruhan anak Allah nyelamatkan kasih bujuk babetan melalui cing sanggup ibu ngahat-ngahat bergerungun kasalaki memukaan akan jadi betul sanggup muat muntani nanamak ngahat bergerungun muat muhun akan jadi betul dalam akan jadi betul nomor urat kasut karena jurang maut tapi anak satu sisi musibah tapi di sisi lain mungkin wai adalah penyelamatan di Gusti. Di contohan nih, gua api, bapak mulitin apa damelan atau ibu mulitin apa damelan jadi waktu kesempat damelan kan dia puyeng sirah, tengah poe nintah ke budak atau ke incungan dipanggulitin obat ke warung cek budak teh mana buruh nah budak enak kan, soalnya nanyakin buruh lah men yang mulit, ayo mulit obat 2.000 perak, ayo buruh, aku 5.000 cek bapak tertanya buruh nah, tanya yang mulit obat dumpak, budak kawar, mulit obat pas dipesakan ngaliwat balahna ke main bali lapan tak kalau main kehema bapak di umur kermariya tungguan obat terdaya kedatang kulatan ges kesel nungguan budak sasare ada gesare asal datang budak tipu datang mama obat kegriut ges lewi pak ya obat nak ayo itu ge tadi jangan itu jangan ngalewitkan riut ya atuh tunggu ya tau kenan ayo nama cing hayang obat yang cager tapi gue langsung bicarakan budak ter lu salah budak kan tau urat padahal hayang cager mungkin ekwator dia cager kan pusara lain ku obat dan cager itu lain obat tapi lu cager itu dan mesti Allah orang ter bijaksana menghadapi seperti itu Rasulullah kena dikunci wow sehingga Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjena jadi pimpinan salam dunia lain mungko jang kota Arab lain mungko jang Madinah tapi jang seluruh alam dunia mata lamun aina yang ngahina ka Kanjeng Nabi tenyeri hate-hate acan dina jero hatena bohong cinta ka Kanjeng Nabi kira-kira kamari Kanjeng Nabi dihina bebeakan bakal digambar kali atau untuk kuku gambar
kurang dari hati ente. Bahkan yang kelima, wikaya surat yang darah sok boikot produknya yang kita. Ada orang tak hari kamar tak tangan muli dengan nyukli. Hari ke mode supermarket ke Alfamart sok kurang antar. Kamu kurang jajan dengan nukitu osok sanggup mesen 5 ribu. Ibu ke Alfamart barang beli sanggup 5 ribuan mual. Asal keranya 10 ribuan oke nan era ke warung tatangan mah 5 ribu ditambah ku nganyuk. Geus nganyuk teh nawar deui. Geus nawar teh bulan Idul Fitri Lebaran minta THR deui. Oh sok ibu nyuhunkeun THR ka Alfamart. Mata kurang ramekeun warung tatangan. Kurang seuri pajuk ke rumah. Ya Nabi, iji as-sholat an-nisa itakun nisa umati umat iji rasul ditipkan sholat sholat ketihan agama lamun jamat di ayat tihangan muang-muang aja dikin jadi bangunan kan kurang maca karena diri cing kira-kira tihang agama kurang dijiun tina beton, dijiun tina awin umorot, atau dijiun tina awin umorot. Lamun dijiun tina awin umorot berarti tereh 20 kurang ngemutan 24 jam Allah masih yang kehidupan kang kurang sadaya. Nu dipake tihang agama sabara menit. Lamun tema sholat an 4 rokaat an ukur 5 menit berarti kali tilu. Lohor, asar, isa berarti 15 menit. Sholat maghrib 3 menit, sholat subuh 2 menit, barika berangan. Berarti kan ukur 20 menit. Tina 24 jam, sebarang persen dipakai tihang na agama. Maka lamun teh murang hayang asup ka surga ladang, sholat murang yakin mual asup sadaya. Tapi lebet kana surga ladang, ridona Gusti Allah. Sedangkan ari sholat kan kabagi 3. Hiji, aya sholat anu batal. Kadua aya sholat anu sah. Katiku aya sholat anu mak. Sholat anu batal ngalaksanakeun salah sahiji pabatalan. Sholat anu sah nyukuran syarat jeung rukunna. Sholat anu makbul mah ditarima di sisi Allah anu dibarengan jeung kamusuhan antara akal, antara hati, antara anggota badan mah sholat. Pertarosanana lamun kalau kurang sholat 4 rakaat cing kira-kira sabar rakaat kurang musuh. Allahu Akbar ibu sholat asar menjongjo akrek sholat kula. Kabayangkeun canang da mikiran gas sabeya gas. Sok aya kitu. Bapak geus sholat Allahu Akbar ieu geus akhir bulan motor can ka taun kan can ka setoran. Geus kabayang dina pikiran derek ka mana ieu jang netoran motor. Oh, kan mesti ah. Kedua ada saita pemirsa istri jaga kewajiban para istri. Geni istri perlu dijaga sabab dina ieu mah dina kitab kudunya nafsu aqli wa nafsu din. Kurang akal sedang kurang agama. Sanes berarti teu pinter, sanes berarti teu rajin kana agama. Nah, ngan biasana istri mah sok sanajan pinter ngagunakeun kene perasaan daripada akal. Ciri kalau mengayam masalah daripada penyelesaian masalah menikah dengan luar kencipano soalnya gitu berarti nggak gunakan perasaan daripada akal. Nah, maka ku dijaga pun jadi carofitna anisa ita pun bisa katihukna umat kami umat kami akhir zaman umat Rasul bakal kabagi 75 golongan bahkan 75 golongan mungkin akhirnya
sadayana jadi ahli neraka kecuali menguburkan kami diluhurkan sahabat kami. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Digambarkan ke Rasul ngahijina umat Muhammad dikum kalyadin walata tunggal kebunan. Bukti ajin seperti panahan, dua pulang bukti seperti cepil. Tinggal cepil, deket tapi terapa panggil. Cing, kira-kira datangan terapa masjid, terapa pengajian, tahlilan kegenan terapa datang, sifatnya individualis. Setelah beda ajin cepil. Kaduana cepil matara ayat toleransi. Nukatku beri kecil, kalau itu dia kosong, mau kencang kalau muka. Dari lamun tangan ayam beri hektar kalau mau kelompoknya, kita disini kita nawa. Nukati luna, ayam cepil, masuk panasan. Ibu dipasihan nanti, ibu salam ibu, ini jadi pagra, ini bisa putra, beri beda bentuknya, kira-kira dia ngomong wak. Salawas, asong hayang kakul, tatangga kabuli kulkas, panas hati hayang kabuli kulkas. Tatangga mulai motor anyar, panas hati hayang kabuli. Motor untungna gering sorangan mikiran kulkas tatangga aja motor. Tatangga, ibu-ibu karena pengajian gagal, karena sirah. Lain atur-atur tuh, ini mau gergulan, mau ayam, lu panasan, cepat pulang ini. Kira-kira yang gak boleh gergulan, karena kusuh nanti terlalu pakai gergulan. Bebeja beka sarang ina kang kusil cuma kuska pulik gelang iraha kurang kabulik cek sarang ina ke kadang tuan milik isukna ditanyakan di kang ay milik tegus aja cek nao nanyakan milik kapan mau digelang teh ke cang ayah mudah-mudahan weh Allah masih anjir isukna nanyakan di ay rizki teh kang gus aja mulai sarang ina nafsu kemati nak pakawean rugi salah pemajikan nanyakan weh cek air kajian tinggulah ngaji cek air panasan gitu nih kira-kira gara-gara sifatnya seperti cekir tapi tinggal nih kurasul digambarkan umat Muhammad kita lihat deh seperti panangan gua panangan apa pernah namun kurang bersolat Allahu Akbar nukenca jenguka katu pahali atau nukenca digarok nukatu atau nukatu digarok nukenca atau lina bujur kosok digarok kepanangan pandangan mah gaduhan tugasna masing-masing. Lamun lebet ka WC, nu katul bagian nu cai nu kenca bagian naon? Pasok pas saya nu katul ibu jadi kenca. Cek nu kenca teh manehna aya mah bauna naon nu kilahi pindah. Tapi geus kabogaan tugasna masing-masing. Kumaha lamun katul teuing wayahan kenca? Neangan balong anu ngeuyeung mun dan terus berfungsi tinggali cari sambil itu kita gambaran umat Muhammad anu penek musekal disebutnya pimpinan kehormatan ibu ditanya oh tetangga kecil hari masuk terawas biasanya aku minum lengit kecuruh minum lengit cek masuknya enak tuh enak waktu kira akan sama biasanya aku minum lengit lalu kurang nanyakan alamat di mana bumina Pak RT, Pak RW, Pak RT, Pak RW. Pak RW biasanya aku minum dengan paling itu. Nanakir tak hormat. Kan punten-punten Pak RW mah kurung ngobrol aja kan. Ulah mengirung. Kayak saya ingin pertanggung jawabannya. Ibu-ibu aku suka di RW yang narawas nanti. Kira-kira lah mengirung. Berhentir pas saya masyarakat. Curuh. Tinggal di simpona. Biasanya umat Muhammad sokaya no ampak. Lamun curug ke amak ibu pasti aja yang salami biasanya ku curug tapi minum dulu cek curug soal gara-gara bapak nasir tapi pimpinan jaga anggota musya jena ulama pika ini lu amak sebab lu amak lu amak udah ngabiannya sih dicampur filosofi pandangan cek rosul tinggalin iya bagian awam bagian awam tugasnya isu-isu arah-arah ngapik asuk berkajero dipicer diletak menurutnya bahkan kalau baru lama ya berarti pendeteksi no harusnya ayam terkumaka dicolok utap-utap ayam makan coba lah kabehan ayam apa no baru lama ewak ujur ayam colok kabehan ayam nogan wak daripada ayam nogan karena dobol ujur ayam mata umat kami cipusul umatikun kaliatir oleh tamu itu. Hadirin para bapak, para ibu, di pengawasan sadaya, saya seroyok panjang-panjang karena ini mulai berarti. Terakhir hiji bulan Ramadhan istighfar. Tapi setiap
pengawasan pasti pengawasan pasti kami juga di kami yang terbaik kami dinten Sabtu di Radio Galuh biasanya diakhiri itu istiqlal kami ibu masih kena ya radio kan Radio Galuh dinten Sabtu sama kasih sama jimat kami dina online ayah istiqomah itu ayah pengawasan ayah kreativitas untuk dina YouTube channel YouTube ayah istiqomah itu tak bagus subscriber kayaknya lah lebih modern lah yang namanya di subscribe like and share itu boda ayah nanti ayah dina istiqomah itu tak ayah nanti dan di rekan kreativitas kreativitas ayah dina istiqomah itu. Terakhir dina ieu pangaosan sadaya urang kaos ieu selawat sesat urang muhasabah kana diri urang maca kana diri yen hirup urang di alam dunia moal fakiri beginilah hirup di alam dunia lain bijak jatuh tapi beginilah hirup di alam dunia begini urang bapan urang hirup gununa besok tanaga dikurangan, paningali dikurangan, daya berpikir dikurangan, kreativitas dikurangan. Maka lalu umur 40 tahun, jika kita paling halwalan misalnya, lalu umur jawa 40 tahun antara kehadian dan kegorengan. Kegorengan mengalami karena kehadian, maka siap-siap kita akan ngajurkan tanakan. Sedangkan Nuhati tidak ada kesempatan bagi jaman-jaman terus. Tapi Nuhati tidak ada kesempatan jaman-jaman berbohong dosa kau. Nuhapa dosa iwati diri masing-masing. Mungkin aku berbohong atau mungkin dosa. Daripada Bapak Ibu saya. Maka cik Rasul selalu miru katanya anjir karena diri anjir masing-masing. Kulah nanyakin kesalahan, kulah nanyakin Bapak Majikan, kulah nanyakin kata tangan. Doa manusia buat diri nama sakit. Namun kan orang yang ada gunung dibandingkan dengan dosa pernah kurang kebidang. Sebenarnya dosa. Namun kurang mengalami lakukan dosa itu luas dan dibandingkan dengan dosa pernah kurang kebidang. Sebenarnya dosa. Pertaruh sanang. Kurang baik memaham mengambil dosa di hadapan Allah. Semua ayat dulu menurutkan. Semua ayat datang dan minum angkatnya. Datang anak pengertikan penyusupan. Lain sini gabung, sini pikannya, tapi sini dapat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali saat itu, kurang cobi, kurang konsentrasi, kurang berhenti, panuntur, buka, kurang mau sedikit istighfar sesar. Mudah-mudahan, melalui barokah istighfar, kunci Allah menunggu, kurang sadar. Melalui barokah istighfar, pilih jaman diri, kurang keluarga, kurang tetangga, kurang terasa manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah serta taufik putra putri urang sadaya perbuatan segala bentuk putra putri musoleh dan soleha. Anu disulit belajar dan sisi dijembar dengan cipta. Nuwaga Tuhan masalah selesai masalah. Nuwaga Tuhan hutang piutang sing aya jalan awal masalah. Melalui barokah istighfar ibu rama urang sadaya kopi khusus. Ibu Rahman sedaya di alam dunia mudah-mudahan hajina di alam barja kita pindah Islam dihagungkan dosa di tempat ini dapat amanan sorga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui barokahna istighfar lembaga pendidikan waya di tempat mudah-mudahan sing ayah di nakal macam sing ayah di nakal acara sing ayah di nakal gampir di barokahan kehidupan diri setiap kalau wakil jirin bino barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali di urang konsentrasi ke pikiran, konsentrasi ke hati, konsentrasi ke anggota badan. Berenggen bangun mobil, buka gerbang batin, mereka bayang berdosa, pernah kurang berbilang. Kurang pokok penyelah urusan dunia, kurang pokok penyelah kehidupan, kurang pokok penyelah bingung, kurang mau sedikit sedikit sesama. Astaghfirullahaladzim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.